Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Dietitian Aisyah untuk menu jago sukan. Seperti sebelum-sebelum ini, kita akan bersembang sambil memasak. Jadi topik apa yang kita nak sembang pada hari ini? Jom kita kenal dulu siapakah tetamu jemputan kita pada minggu ini. Assalamualaikum, Coach Fairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Fairul, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okay, selamat datang ke menu jago sukan. Terima kasih. Okay, Coach. Dari tadi mata saya tak berkelip tengok apa yang Coach pegang tu. Apa benda tu, Coach? Inilah bow yang digunakan untuk oleh atlet memanah. Untuk memanah lah. Okey, nampak sangat menarik. Boleh saya pegang, Coach? Boleh, tak ada masalah. Okay. Silakan. Alright. So, ini tempat pegang ni, ya? Ya, betul. So, ini kita tempat tarik, ya? Betul. Tak ringan ya sebenarnya. Sangat bagi saya sebenarnya boleh katakan berat juga, ya, Coach? Jadi, sebenarnya kita perlukan serat otot yang baik jugalah untuk sukan memanah ni. Okey, Coach. Jadi, menu apa kita nak masak ni? Kita akan masak spaghetti aglio olio, seafood dan pink cocktail. Ya, betul. Pink fruit cocktail. Okay. Jom, Coach, kita masak. KPM Didik TV KPM. Okey, Coach Fairul, kita akan masak kita punya spaghetti aglio olio seafood. Kita dah basuh tangan, jangan lupa ada di rumah basuh tangan dulu kerana kita akan menyentuh makanan nanti. Kita nak pastikan makanan yang kita masak adalah selamat. Kita akan potong dulu bahan-bahan rencah. Rencah kita adalah bawang Holland dengan bawang putih, Coach. Betul. Okey, Coach potong dulu. Bawang Holland. Bawang Holland, bawang Holland kita potong dadu saja. Bawang Holland ni merupakan salah satu sumber antioksidan juga sebenarnya. Kali ini kita akan masak untuk tiga hidangan. Tiga hidangan dewasa. Yeah. Coach, kita tahu kan, saya rasa sukan memanah ni sangat unik sebenarnya. Betul. Cuba Coach share sikit. Kenapa kita kata sukan memanah ni unik? Seperti yang kita tahulah, sukan memanah ni adalah sukan yang tidak memerlukan tenaga. Contoh seperti sukan olahraga dan sebagainya. Sukan memanah ni memerlukan kekuatan mental, kekuatan emosi juga sebelum kita shoot tu. Shoot tu maksudnya masa kita menembak tu lah. Jadi tu, ya? Dia memerlukan masa yang panjang, kekuatan otot. Serat otot yang tinggi. Ya, betul. Alat memanah tu, bila kita angkat, tidak ringan ya adik-adik, sangat berat. Ya, bagi saya, berat. Bagi saya bukan atlet ni, sangat berat sebenarnya. Betul. Dan memerlukan satu tenaga lah dekat situ. Betul. Okey, Coach. Kita punya pan dah tu, masukkan sedikit minyak zaitun, separuh daripada tu, Coach Fairul. Lagi sikit. Okey dah. Alright, sambil-sambil tu, aku potong bawang putih. Bawang putih. Cincang halus je bawang putih. Tu, macam Coach Fairul semalam tadi, unik kan sukan memanah ni. Dia adalah sukan yang more tu skill. Betul. Tidak seperti bola sepak ataupun sukan-sukan lain yang menggunakan tenaga pada saat waktu yang singkat. Betul. Tetapi sukan memanah menggunakan tenaga dari pagi hingga petang. Dia memerlukan tenaga yang panjang, tapi tak perlukan speed dan sebagainya. Sebab kalau kejohanan memanah, kita memerlukan tenaga untuk digunakan dari pagi hingga ke sebelah petang. Sebab memang macam tu pertandingan dia. Okey, Coach. Saya rasa kita punya olive oil dah agak panas. Okey. So, kita akan stir fry rencah kita. Okay. Iaitu bawang putih dengan bawang Holland. Alright. Alright.
Kemudian kita akan masukkan kita punya sumber protein, Coach. Sumber protein. Kita hari ini protein kita akan guna daripada daripada udang dengan sotong. Coach, virus. Yeah. Kita tahu kan tadi kita rasa kita kata suka mana memang satu sukan yang unik. Betul. Kita nak tahu pula sebab hari tu Olimpik, kita ada wakil kita ke Olimpik 2020 di Japan. Kita ada atlet kita Khairul dan juga Shakira. Ya, betul. Cuba Coach share sikit tim memanah Malaysia ni. Ceritakan sedikit. Tim memanah Malaysia ni maksudnya di bawah naungan Majlis Sukan Negara juga dan sekolah. Dalam tim perempuan maksudnya saya adalah jurulatih bawah MSN juga. Maksudnya sebagai assistant bersama dengan Kushawi. Jadi di bawah naungan kami ada 7 orang lah termasuk yang pergi Olimpik baru ni, Shakira. Jadi memang kita buat latihan harian di Majlis Sukan Negara di Padang di So bawang kita pun dah naik bau dah. Kan? Betul. Semerbak harum. Betul. So kita masukkan semua protein iaitu udang dan juga soto. So masukkan udang lebih dulu. Okey. Yang masuk udang. Simple je aglio olio dia lebih kepada rencah-rencah yang seperti daripada black pepper, chili flakes dan serbuk oregano. Okey, Coach masukkan punya sotong. Okey, terus masukkan ya. Sambil-sambil tu saya akan potong sayur. Sayur yang kita guna hari ni Coach, virus adalah kita panggil bahasa Melayu dia lada benggala ataupun bahasa Inggeris atau capsicum lah. Dan capsicum ni dia sangat tinggi dengan vitamin C, ada sumber serat lah. Juga dan lengkap dia memang sesuai lah untuk memanah kan. Ya betul. Coach, kan kita tahu sukan memanah dia punya bermula dari saringan awal tu sampai nak ke final tu. Macam mana dia punya cabaran dia nak kena memanah berapa panahan dan sebagainya. Memanah dia ada, sebab kita pergi competition dia ada dua lah. Satu qualification round dan satu lagi elimination round iaitu kelayakan dan pusingan kalah mati. Maksudnya kelayakan tu kita akan shoot jarak 70 meter. Kita panggil dia juga sebagai double 70 lah. So double kalau 70 70 meter tu kita akan shoot 6N. Maksudnya 1N kita shoot 6 arrow. Dan kita shoot selama 6N. Maksudnya 36 arrow. Kemudian kita akan shoot 2 kali. Maksudnya 72 arrow. 72 arrow. 72 arrow. So, kita kena shoot 2 kali. Daripada skor situ dia akan bawa pergi untuk elimination round. Maksudnya dia akan tengoklah skor kita, dia akan ranking 1, 2, 3 dan sampai habislah menentukan kedudukan kita untuk elimination round. Kita ada 3 iaitu mixed team, team lelaki perempuan dan individu. Mixed team lelaki perempuan dan individu. Ya. Dan nampak masak kita punya sumber protein dan kita akan masukkan kita punya stok ayam. Chicken stok. Kita juga menggunakan sayur brokoli. Dan sayur brokoli ni Coach Fairus, dia sangat kaya dengan kalsium. Ada juga iron. Dan semestinya serat lah. Dan selain itu, bagus di brokoli ni juga dia ada vitamin A, B, C, D, E dan K. Hampir semua vitamin ada dalam brokoli ni. Okey, dah agak boil, so kita masukkan sayur. So jadi bagi sukan memanah kita ada pelapis kita tadi. Betul. Siapa kan nama? Shakira. Shakira. Dan betul. Shakira ni Coach merupakan produk daripada sekolah awal dulu dia daripada sekolah sukan Lambang, kemudian dia ke sekolah sukan Bukit Jalil lah. Dia merupakan salah seorang produk daripada sekolah sukan Malaysia. Ya betul. Jadi kita akan perasakan sebelum kita tuang kita punya spaghetti. Okey. Kita akan perasakan dengan sikit garam, lada sebut ada hitam. Chili flakes bagi siapa yang mahu pedas. Dan juga oregano lah. Kalau tak jadi kita punya aglio olio kita. Dan juga bay leaf. Okey dah. Sikit serbuk oregano. Sikit garam. Dan serbuk lada hitam. Serbuk lada hitam. Coach Fairus suka pedas ke tak pedas? Saya suka pedas. Suka pedas. Okey. So kita boleh tuang secukup rasa Coach Fairus. Secukup rasa sebab saya. Sebab ini kita masak based on Coach preference. Okey, cukuplah. Dan kita boleh masukkan spaghetti lah. Spaghetti sumber karbohidrat kita hari ini daripada spaghetti. Alright. So memang sesuai jugalah untuk memanah ya. Ya betul.
Kau selalu dah nampak rupa dah aglio-aglio kita ni. Cantik. Hidangan menari. Ni kalau jual di di kafe dan sebagainya, satu hidangan yang dihidangkan tu biasanya dalam tiga pertukaran. Biasanya lah. Iaitu lebih kurang dalam 400 hingga 500 kilo kalori. Okay. Dengan harga biasa RM15. Sebab dia menggunakan udang dan sotong. Hari ini kita masak sendiri dan kita nak tengok macam mana pertukaran itu menyumbang kepada tenaga. Okey, dan last kali kita akan masukkan tomato cherry. Ini mengandungi lycopene, antioksidan juga. Dan sepanjang perlawanan seharian memanah tu, atlet-atlet memanah sebenarnya boleh makanlah sambil menunggu turn mereka untuk memanah. Okey. Okay? Dan kita boleh juga ambil benda-benda seperti contoh pisang, kan? Okey, instant energy Okey, kau saya rasa dah ready. Kita tutup dulu. Okey. Dan sepanjang hari perlawanan, kita tak boleh stres. Betul. Kan? Kita tak boleh nak tergigil. Sebab benda tu berat tu saya rasa. Tak boleh gigil. So, kita kena cool, tenang, tak boleh stres dan happy. Okey, coach. Saya rasa dia memang dah nampak bau pun dah cukup sangat harum. So, kita hidang. Jom kita hidang. Spaghetti aglio olio seafood kita nampak sangat menarik, berwarna-warni. Okey. Dan adik-adik di rumah, dia karbohidrat ini datang daripada spaghetti lebih kurang 3 pertukaran dalam 200 kalori virus. Dan kita guna minyak tadi dalam 50 kalori, so dari 250. Dan kita ada lebih kurang protein lebih kurang 100 kalori. So lebih kurang dalam 300.5. Plus minus, kita punya satu pinggan spaghetti ni boleh dalam 400 kalori. Okey. Okay, jadi untuk adik-adik di rumah, boleh ambil 3 hingga 4 jam sebelum perlawanan lah. KPM Didik TV KPM. Okey, Coach Faros, sekarang kita nak prepare kita punya pink fruit cocktail. Ya, betul, pink fruit cocktail. Bila kita dengar perkataan pink tu, of course lah kita akan menggunakan buah-buahan yang berwarna kemerahan. Okey. Kita akan nak blend dragon fruit sikit. Okey. So kita potong dua. Separuh kita blend, separuh kita potong dadu. Dragon fruit ni kaya dengan vitamin C. Sangat kaya dengan vitamin C. Yang ni untuk blend ya? Untuk blend. Okey. Bila kaya dengan vitamin C, dia sangat sangat tinggi dengan antioksidan lah. Dan akan membantu sistem imunisasi badan. Okey. Dan ada serat jugalah sebenarnya. Bagus untuk sembelit dan sebagainya. Okey. Okey. Ni dan saya akan blend kita punya buah naga supaya dia menjadi puree dragon fruit. Okey, saya blend ya. Sambil tu Coach Fairos akan potong dadu lah, buah dadu. Okey. Puree buah naga dah siap. So, sambil itu kita akan potong dadu, buah naga dan juga tembikai. Okey, boleh besar ni? Boleh, Coach. Okey, so ada potong tembikai, Coach. Tembikai, potong dadu juga. Kita letak sini lah ya. Ya, betul. Satu hidangan buah naga ni, kalau yang saiz separuh ni adalah satu hidangan, kita panggil satu hidangan lah. Satu pertukaran, 60 kilo kalori. Kalau satu biji yang besar ni, dah boleh mencapai dalam 120 kilo kalori lah. Sangat tinggi dengan sedar. Okey. Dan buah tembikai juga, satu slice ni, slice ni agak tebal. Kalau slice satu slice yang nipis tu dalam 60 kilo kalori. Okay. Kalau slice yang agak tebal ni dalam 120 kilo kalori. Potong cincau, Coach Fairos. Okey. Potong dari cincau. Jeli cincau, sedikit jeli cincau. Dan semestinya lah buah-buahan ini sangat kaya dengan vitamin C. Bagus untuk kulit dan sebagainya. Okey. Potong dadu juga ya. Okay, dan kita akan campur dengan susu. Susu ni bergantung kepada individu masing-masing.
Bagi yang kurang berat badan, boleh guna full cream atau fresh milk. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, boleh pilih low fat milk lah. Dan untuk atlet yang dia rasa petang tu dia nak workout, strength dan sebagainya, boleh pilih high protein. Okay. So hari ini kita pilih low fat milk. Okay. So coach, masukkan satu sudu dragon fruit. Ada satu sudu dragon fruit. Satu sudu tembikai. Okay. Satu sudu tembikai. Satu sudu cincau. Okay. Kita akan masukkan susu dulu sikit. Okay. So susu ni sebenarnya dalam saya 50 ml je kot, sebab kita akan masukkan tambah dengan puri kan. Saya masukkan coach. Sila. Sebab kita nak letak ais lagi nanti. Okey. Bagilah. So, jadi kalori ni pun tak tinggi tadi. Saya rasa kalau buah tadi pun tak sampai 60 kilokalori pun. Mungkin dah 30 je. Susu pun lebih kurang macam tu juga, dan 30 je. Dan kita akan masukkan puri dragon fruit supaya warna dia menarik. Nampak menarik sikit saja. Cuba kacau sikit. Okey. Kacau. Ha, nampak tak? Sangat menarik Menarik sikit. Warna dia. Tambah sikit lagi. Okey. Dan kita tambah ais. Pink fruit cocktail. Ya, memang betul. Pink warna dia. So, coach tambah ais. So, jadi coach, ini kita boleh ambil lepas pendak training di hari yang panas. Sedap. Kita boleh ambil pink fruit cocktail untuk menyegarkan badan. Okey, lebih fresh lah ya. Lebih fresh. Okay. So, dah nampak kita punya pink fruit cocktail dah ready. Jadi coach, apa lagi? Jom kita makan bersama spaghetti aglio olio seafood. Okey. Bahunya harum, sangat menarik coach Fairuz. So jadi kita nak rasa. Okey, kita jemput pertama kita rasa dulu. Okey. Dan satu pinggan spaghetti aglio olio seafood ni ada lebih kurang 400 hingga 500 kalori, dan kita punya cocktail ni lebih kurang 40 kilokalori. Okey coach, macam mana rasa dia? Coach rasa cukup masin, cukup manis, cukup rasa dia? Sedap. Sangat sedap Perfect. Macam orang kata kalau tu kurang garam, kita boleh tambah. Kan? Kalau itu kurang gula pun kita boleh ubah juga. Tapi adik-adik kalau terlebih makan, buruk pada. Kenapa? Penyakit akan menyinggah nanti. Okey. Saya pun nak rasalah. Apa rasa kita punya koktel ni? Silas. Buka emas. Sedap. Sangat menarik dan sedap. Warna pun menarik. Kanak-kanak pun akan suka ni sebenarnya. Saya pun nak rasa. Okey. Apa rasa? So, ada tembikai, ada dragon fruit. Sedap, cincau. Sedap. Sedap. Okey. Coach, itu saja untuk episod kita pada kali ini. Okay. Terima kasih Coach Fairuz kerana sudah datang ke Menu Jago Sukan. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Bye.